Halo Mbak, halo. Saya ada appointment. Iya, baik, Mbak Ririn. Label seperti ini, dan label ini kita akan ke poliklinik untuk timbang dan tensi. Oh, sekarang aku jadi timbang sama tensi dulu. Baik, kita ke sana. Oke. Dokter, apa kabar dokter? Ini kenapa? Bukan, Lana Macia nggak ikut. Bukan mau konsultasi anak-anak. Enggak. Ini ibunya yang mau nanya-nanya konsul aja sih. Oke, kenapa? Gimana? Thank you, Mbak. Jadi, sebenarnya mau nanya-nanya ini loh, dok, apa? Tentang virus Zika. Oh iya. Yeah. Aduh, itu ibu-ibu ya kalau dengar rumor sesuatu, ini enggak tahu benar apa enggak, tapi jadi heboh banget di sosial media juga heboh soalnya kita dikirimin berita macam-macam. Daripada aku enggak tahu mana yang benar terus jadi paranoid kan? Iya. Yeah. Pokoknya gini, Zika itu emang lagi kayaknya lagi musim banget ya ibu-ibu lagi pada ngobrolin ya. Tapi sebetulnya dia tuh suatu virus yang ditularkan lewat gigitan nyamuk. Gitu, jadi nyamuknya sama tuh sama nyamuk demam berdarah, namanya Aedes aegypti. Jadi begitu anak di misalnya nih nggak sengaja tergigit si nyamuk yang mengandung virus Zika itu, dia gejalanya tuh panas, udah itu sakit ototnya, sakit badannya, terus pusing, kayak gitu, hampir mirip pokoknya kelompok-kelompok itu ngilu. Terus biasanya matanya tuh suka ada kayak merah gitu. Tapi dia sebetulnya nggak berbahaya loh, nggak bikin berakibat fatal atau berakibat kematian. Jadi sebetulnya ibu-ibu di rumah nggak usah terlalu khawatir dengan si Zika itu. Kalau untuk ibu hamil nih, soal teman aku juga ada yang lagi hamil lebih paranoid lagi karena kan yang kita dapat kabarnya, lebih berbahaya untuk ibu hamil karena bisa menyebabkan janin yang ada dalam kandungannya membahayakan janin plus sampai menyebabkan kematian pada janin dalam kandungan. Sebetulnya enggak juga. Jadi dia tidak menyebabkan kematian, tapi diduga ya, ini masih diduga si virus Zika ini kalau menggigit seorang ibu yang lagi hamil, nah takutnya kan terkena nih virus Zika si bayinya, calon bayinya. Nah, diduga dia membuat lingkar kepala calon bayi jadi kecil, namanya mikrosefal. Berarti nanti dia bisa berakibat enggak pinter, terlambat jalan, terlambat bicara. Tapi baru diduga loh. Jadi belum terbukti bahwa oh iya kalau kena virus ini menjadi seperti ini, belum. Oh, belum ada. Heeh, sedang diteliti. Emang supaya enggak deg-degan, apa ya kalau ibu hamil ya, mendingan cegah tuh. Pencegahnya sama seperti kita mencegah demam berdarah. Jadi kalau pakai baju yang panjang kali ya. Nah, terus itu yang gampang tuh juga yang jangan dilupain di rumah. Jadi nggak boleh ada air tergenang, kan ada yang suka genangan air, vas bunga gitu ya, itu nggak boleh. Jadi vas bunga tiap hari ganti. Hindari kalau misalnya di rumah ada apa botol-botol bekas atau bekas ban-ban gitu, itu dibuang. Terus sikat kamar mandi, karena jentik itu kan hidupnya di air-air dan air-air tergenang di kamar mandi di bak. Siklusnya pagi, siang, sore. Nah, si nyamuk ini nih kerennya dia kayak nyamuk kota. Jadi dia hanya kerja menggigitnya itu hanya pagi sampai siang. Pagi sampai siang. Kalau sore sama malam dia tidur. Jadi hati-hati, jadi dia menggigitnya memang pagi, pagi sama siang. Satu lagi yang lupa, itu gantungan baju. Misalnya kita kalau pulang kan suka gantungin baju di belakang pintu. Tumpukan baju-baju itu. Nah itu juga kadang-kadang tempat berkembangnya si nyamuk. Langsung taruh baju kotor aja. Jangan ditumpuk-tumpuk di mana-mana. Jadi hampir mirip sama ini, nyamuk demam berdarah juga ya, tapi hati-hati loh, sekarang demam berdarah lagi banyak banget nih justru. Itu? Iya, si demam berdarah itu. Jadi pokoknya hati-hati kalau misalnya saudara kita atau anak-anak lagi panas, panas 1-2 hari sih nggak apa-apa, pasti coba obat panas dulu, mungkin batuk pilek. Tapi kalau udah lebih dari 3 hari, panasnya tinggi ya, cenderung tinggi, 39, 40, misalnya kita ukur pakai pengukur kalau suhu. Kalau dikasih penurun panas? Pakai penurun panas, biasanya dia turun dulu sebentar, tapi nggak turun banget. Biasanya kan kalau kita minum penurun panas kan turun ya, sampai 37. Udah 7 normal, lari-lari. Nah ini biasanya dia turunnya cuma sampai 38. Nah kalau 1-2 hari mungkin masih bisa dievaluasi dulu, banyakin minum dulu. Belum tentu demam berdarah, tapi kalau udah banyak minum, udah minum penurun panas, kok masih panas tinggi banget? Mungkin sebaiknya ke dokter, karena takutnya lagi musim nih demam berdarah. Lagi banyak ya dok? Lagi banyak. Balik ke yang si virus Zika itu, kalau di Indonesia sendiri itu udah menyebar atau belum sih dok?
sampai saat ini kita belum punya data apakah di Jakarta udah ada atau belum. Yang pasti yang waktu kemarin menurut di koran bahwa di Jambi sudah ada karena itu di tes namanya tes PCR. Jadi kalau untuk lihat tahu ada Zika atau enggak. Tapi terus terang kita nggak ada data sampai saat ini. Jadi di Jambi belum, memang benar itu sudah ada. Tapi di Jakarta kita belum tahu ada apa enggaknya. Oh jadi gitu ya dok ya. Jadi udah deh ya, jangan membuat kepanikan ya, untuk sesuatu yang masih Zika itu. Belum pastinya Zika itu kita waspada ya. Waspada, tapi boleh. Panik berlebihan jangan. Ntar temen aku nih Saskia lagi hamil, aku mau kasih tau dia biar dia tenang. Iya. Jadi pokoknya gak, ini jangan gigit nyamuk khawatir. Aja. Jangan tergigit oleh nyamuk. Gitu. Justru kita harus waspada. Iya, sama sih nyamuk demam berdarah ini juga yang udah jelas nih lagi musim ya. Lagi musim sekarang justru itu. Jadi kita lebih waspada terhadap demam berdarah. Jangan lupa yang aku bilang tadi, bebersih rumah. Iya. Jangan ada air yang tergenang, tumpukan barang-barang baju juga ya. Apa barang bekas, baju gitu. Iya deh dokter, makasih ya dok ya. Oke, jangan panik lagi ya. Konsul aja sih dok. Oke, salam buat anak-anak. Jangan panik lagi dah. Thank you. Dadah dokter. Nah, buat ibu pintar yang ada di rumah, tetap waspada. Dan yang penting nih, menjaga kebersihan lingkungan rumah. Agar anak-anak, suami, dan keluarga kita semua terhindar dari berbagai penyakit. Nah, untuk ibu pintar di rumah, kita sebagai seorang ibu yang pasti harus waspada nih. Kalau anak kita sakit, apalagi demamnya tinggi. Yang pertama, kita nggak boleh panik. Kita lihat dulu demamnya kalau misalnya udah 39, kita kasih dulu obat penurun panas. Satu hari belum turun, hari kedua belum turun, boleh langsung dibawa ke dokter. Lebih baik kita cepat mencegah daripada mengobati. Mostly you gotta